Jadi kemarin kami ke tempat produsen di Wilmar. Ini sekarang vaksinasi sekaligus kebetulan ada di tempatnya Alfamart. Kita bertepatan dengan gudangnya, kita sekaligus melihat. Dan sekarang kita lihat sama-sama tadi, teman-teman sudah melihat, stok sudah ada masuk. Jadi hambatannya mungkin dalam perjalanan ini, stok minyak. Minyak ini tadi mereknya bukan merek dari Wilmar. Yang dari Wilmar sudah tersebar di seluruh kabupaten kota. Kalau harga kita sesuaikan dengan pasar, kita ikuti aturan pemerintah yang ada, yaitu biarlah pasar yang menentukan. Yang kita antisipasi itu yang curah. Yang sampai curah itu nanti ada repacking atau dikemas lagi, kemudian menjadi seolah-olah ada kemasan sehingga harganya bukan harga subsidi. Itu nanti jadi harga-harga yang tinggi. Itu yang diantisipasi. Untuk distribusi peredaran nggak ada masalah. Tim Liputan, Equator TV melaporkan.